Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormat, salam silaturahmi. Terus dulurku semuanya. Selamat pagi dulur. Pagi ini kita aktivitasnya ini kegiatan pagi ya dulur. Kita mau sarapan dulu. Tadi sudah beli sarapan dan ini minumnya Milo panas. Sepanas hatiku padamu dulur apa jadi kegiatan pada hari ini kita seperti biasa ya teman-teman tapi kita hari ini nggak nggak biasa lah kita akan di sini ada satu ekskavator atau bego ya kalau di rumah itu bego itu tenggelam atau mampet mendelep jadi harus dievakuasi karena mancep mendelep, tidak bisa metu, nanti ini coplok di area sana ya teman-teman. Jadi hari ini kita mau buat jalan di sini dulu, sambung dari jalan yang dari depan, seperti itu. Jadi di sini kita mau buat jalan ya teman-teman, buat jalan-jalan dulu. Dibersihkan, oke. Ikuti terus seperti apa keseruannya, ya, teman-teman. Kita, saya mau sarapan dulu. Mumpung sekarang nggak puasa, ya, teman-teman. Saya mau sarapan dulu. Kalau puasa, nggak bisa sarapan pagi-pagi, Dipendungi uang. Hmm, driver kita yang setia ini, sarapannya apa kang. Sarapane suka goreng, tempe tempe. Tempe goreng. Wis koyo ngono. tempe, tempe enak. Enak. Tapi sing tempe iso lwer. Iki dulur. Tempe, nasi goreng sama mihun sama kebese ayam. Tempee loro. Mae tempee loro. Iki jos pokoke iki. Asin opo ndak ora ngerti orang pangan yo. Cantik, habis mendelap, dulur ini adalah eksavator atau beko yang. Mendelep tenggelam ya dulur, jalan dulur turun tutuk. Mungkin ya. kurang beberapa meter saja. Kita lihat apa penyebabnya. Piko ini menjadi tenggelam ya teman-teman. Faktor utama tanah ya teman-teman. Tanah yang kedua driver kurang mahir, kurang mengerti medan. Dan pasti ada faktor yang ketiga ya teman-teman. Pena cerita goblok jarine wis Oke teman-teman. Jadi faktor yang ketiga ya teman bukan itu ya tadi itu rantai. Rantainya lepas atau les ini sudah lepas semua dan tenggelam. Ini yang menyebabkan terjadinya rantai tenggelam. Dan ini susah mau naik susah sudah. Karena di sini rumputnya dibersihkan ini faktornya itu ini ini bisa dilihat sendiri ya teman-teman ini faktornya ini menjadi penyebab terjadinya les dan rumputnya itu dibersihkan teman-teman bukan dirobohkan ya ini diterbalik terbalikkan ini tuh bisa dilihat itu ternyata rantainya lepas sebelah dan ini sudah jauh sekali ini sudah. Jadi itu penyebabnya ya, teman-teman. Mendelep dulur. Ini adalah suatu penyesalan ini yang mendalam dan tidak terlupakan. Ini sudah dicoba untuk diungka ungki ungkap ungki ternyata masih tidak bisa dan kalau sudah kayak gini ini memang susah itu ya itu orang-orang yang memang mahir dan berpengalaman kalau di medan-medan gambut seperti ini dulur, bukan sembarangan orang yang bisa masuk mesin ya terutamanya kayu kayunya tidak ada buat alasnya ini sampai tuku es loh kasih wongi

Pordo, Tapi ada yang istimewa kali ini teman-teman. Tadi itu saya itu beli es, biasanya itu bungkusnya kecil. Ini luar biasa loh. Ini besar sekali, ini ukuran satu kilo ini. Ini memuaskan. <tapi> mantap, mantap, mantap. Oke, makan dulu pokoknya.